Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Company Vlog PT 4 Sekawan Marin. Hari ini rencana saya mau lihat progres pengiriman kapal di Galangan Lamongan PT 4 Sekawan Marin. Kapal kayu ukuran 35 CT, panjang 18 meter, lebar 4 meter. Rencananya hari ini agenda kirim ke Situbondo, Sumatera, 6 unit, 1 unitnya ke Manado. Minta doanya teman-teman, semoga pengirimannya lancar, selamat sampai tujuan semua kru, semoga diberi kelancaran. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Caipul. Caipul. Beda kabarnya. Salaman sih, tuh gak salah paham. Ayo. Pedin. Ya. Di mana? Nunggu kai. Kene berarti kau tidak. Sejikiran. Hmm? Sejikir. Bisa jikir. Bareng apa? Orang gak mobil dewe. Wah, aku ratu ban yuk. Thank you.
Pi kabar Den? Suara ketemu. Alhamdulillah. Pi warungnya mana? Wah, ya iki ya masalah warung iku paham Deni mbak aku. Yo. Masalah teman-teman, ini saya lagi sama Mas siapa Mas? Mas Udin. Udin ya. Udin sebagai apa ini Mas? Orang yang di lapangan. Lapangan tapi juga tetap bantu backup sama yang video yang kemarin Mas Udin. Oke. Kantor. Tapi ini lagi di kalangan mana ini Mas Udin? Ini di kalangan Brondong, tempatnya di Lamongan ya. Kapalnya seperti ini. Kapal kayu. Berarti yang di Lamongan ini khusus untuk menangani yang ukuran berapa Mas Udin? Kalau yang di Lamongan ini ukuran yang lebih dari 30 cm. Jadi 20 meteran ya panjang ya. Rata-rata. Ini kan progres ini yang di Lamongan pengiriman kapal ini ya, 35 JT ya. Pengiriman kapal 35 JT. Masih proses. Gimana persiapannya Mas Udin? Kapal sekarang sudah di kolam di pelabuhan perikanan, tepatnya di WBA yang baru. Di Brondong kan ada TPI itu, TPI ada 2. Yang lama kan sudah tidak beroperasi. Nah, produksinya itu tepatnya di sebelah itu WBA yang baru. Nah untuk sekarang progresnya mungkin masih persiapan ya, kita sambil nunggu apa pasang surut air. Kemarin kita sudah minta info ke sah bandar setempat itu untuk infonya untuk bulan-bulan ini itu airnya pasangnya nggak sebesar yang bulan kemarin, jadi minta doanya supaya kapal kita bisa keluar. Oke, persiapannya gimana ini Mas Udin? Solar, untuk solar-solarnya gimana? Untuk solar kita sudah pesen untuk solar. Pakai deck slide ya? Pakai deck slide. Solar industri ya? Solar industri. Karena tujuannya kan jauh. Jadi kita pesennya itu satu kapal kita kasih 2 ton rata-rata. Terus ini Mas Udin, surat-surat kapalnya? Surat sudah kapal pada semua ya? Kemarin sudah urus. Apa aja surat-suratnya Mas Udin? Sudah selesai, ada pas besar, ada sertifikat keselamatan, sertifikat garis muat, surat ukur kapal, terus ada juga untuk pengirimannya? Surat persetujuan berlayar. Nah, itu surat persetujuan berlayar itu waktunya maksimum 24 jam. Jadi kalau kita sudah urus, kapal kita nggak bisa keluar hari ini, otomatis hangus. Ngurus lagi ya, ngurus surat lagi. Oke. Siap. Kru-krunya gimana Mas Udin? Sudah dipersiapkan semuanya? Untuk kru sudah siap. Jadi kru sudah siap. Krunya kita ambil dari Banyuwangi ya. Jadi kalau memang ada yang bisa mengoperasikan kapal, punya sertifikat, nanti kontak-kontak kita biar kita apa? Kalau waktunya pengiriman bisa kita ajak. Berapa sertifikatnya untuk nahkoda itu Mas? Minimal kalau sekarang itu SKK 60 mil. SKK 60 mil ya. Kalau yang punya surat itu silahkan direkomendasikan di bawah sini. Silahkan komentar di bawah sini.
kita hubungi kalau ada pengiriman kapal. Untuk spesifikasi kapalnya apa aja nih? Untuk spek, panjang berapa meter? Oh, untuk speknya panjangnya 17,65 meter. 35 JT ya? Ya, untuk kapal Belra ini lebarnya 4 meter. Draftnya itu 1,02 meter. Oke. Mesinnya kita pakai Isuzu. Itu Isuzu 210 HP 6 silinder. Kemarin pas trial itu tembus 10 sampai 11 knot. Perlengkapannya ini boleh dibilang kalau kapal kayu sih terlalu mewah ya. Ada GPS map, ada Furuno, radar Furuno, terus VHF radio, terus juga ada ICE. Itu alat navigasinya. Lifecraft itu kapasitas untuk muat 25 orang. Terus ada life jacketnya, jumlahnya itu 40 unit, 40 piece, 36 untuk yang dewasa, sama 6 untuk yang anak-anak. Kapasitas penumpang ada 25 orang. Ya, ada TV-nya, ada sound-nya, ada VCD-nya, toilet, dapur, terus apa? Gudang. Kalau genset pakai Paguro si ya. Pabrikan Italia. 10 kVA. Genset emergensinya kita pakai Hyundai. Oke. Terima kasih banyak waktunya Mas Udin. Sudah menyempatkan ini wawancara. Semoga pengiriman Belranya lancar. Enggak ada halangan. Minta doanya teman-teman. Oke. Sampai ketemu lagi di next video.